Nasdem ini ingin konsisten pada fatsun politiknya, selalu mengedepankan putra-putri terbaik. Why not the best? Waktu Nasdem mengajukan Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur kedua kali di DKI, Nasdem dianggap sebagai penista agama, dapat hukuman yang luar biasa. Nah, sekarang Nasdem mendukung dan mendeklarasikan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 dianggap jadi Nasdrun gitu ya. Kemudian kita harus lihat bagaimana proses Pak yang ingin disampaikan oleh seorang Surya Paloh, komitmen dia mengajukan anak-anak putra-putri terbaik bangsa ini untuk menjadi pemimpin negeri. Itu poin paling pentingnya. Jadi di sana ada idealisme, di sana ada rasionalitas, di sana ada komitmen yang kemudian disertai dengan totalitas. Kita kan tidak hanya punya banyak stok, tapi kita juga tidak punya banyak waktu. Jadi konkretnya adalah Bang Surya ingin mengatakan, komitmen gua mendukung orang baik. Itu yang paling penting, orang yang akan kemudian melanjutkan mimpi-mimpi besar kepemimpinan.